Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara cepat mendaftar akun itemku di HP Android, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian lihat di bagian bawah video ini, misalnya kalian lagi nonton video ini nih. Kalian ketuk di bagian bawahnya judul, di bagian bawahnya judul ada tulisannya selengkapnya. Kalian ketuk di bagian selengkapnya, nah ini namanya deskripsi. Setelah itu kalian ketuk di bagian yang lainnya. Ini adalah deskripsi video dari Ko Tutorial. Nah, cara daftar itemku gimana? Kalian klik atau ketuk di bagian. Jika kalian ingin top up diamond, robux, alok, cash, dan lain-lain, kalian ketuk link yang ada di sini. Ini ada dua link, terserah kalian mau ketuk yang mana. Oke, di sini Ko Tutorial bakalan pilih yang atas. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan ke websitenya resmi itemku, guys. Nah, di sini kalian tinggal daftar. Nah, cara daftar biar cepet itu gimana? Jadi di sini ada dua pilihan. Jika kalian pengen cepet bisa ketik manual, alamat email, password, dan lain-lain. Tapi di sini Ko Tutorial saranin kalau mau lebih cepet lagi, kalian ketuk di bagian Google yang atas sini. Kalian ketuk di bagian Google yang sini. Setelah itu kalian pilih email kalian, guys, yang ingin kalian daftarkan untuk daftar itemku. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan daftarin akunnya Ko Tutorial yang belum terdaftar itu Raden yang ini, guys, Raden Mas Kanjeng. Ini kalian langsung aja ketuk alamat email kalian. Nah, setelah itu nanti akan ada tulisan seperti ini, konfirmasi bahwa Anda ingin login itemku. Kita langsung aja pilih konfirmasi. Nah, udah deh, nanti kalian akan diarahkan ke itemku. Di sini kita disuruh untuk membuat pin. Nah, usahakan di sini kalian membuat pin itu yang mudah kalian ingat ya. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat pin. Pinnya itu terdiri dari 6 angka. Kalian bebas mau tanggal lahir kalian, nomor HP kalian, nomor absen kalian, dan lain-lain, terserah kalian buat 6 angka. Di sini Ko Tutorial bakalan buat dulu. Nah, setelah kalian buat pinnya, kalian pilih selanjutnya, guys. Kalian ketuk selanjutnya. Nah, setelah itu kalian akan disuruh untuk mengkonfirmasi ulang pin yang udah kalian buat tadi. Nah, ini kalian masukkan lagi pin yang udah kalian buat tadi. Nah, setelah kalian masukkan, langsung aja kalian akan diarahkan ke menu itemku. Ini adalah beranda itemku ya. Jadi di sini kalian bisa top up, beli game, beli item, atau beli lain-lain. Ada top up diamond, Free Fire, Robux, dan lain-lain. Kalian tinggal pilih dan kalian tinggal belanja. Oke, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Di next video Ko Tutorial bakalan ngasih tahu kalian bagaimana cara beli item di itemku, guys. Dan semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.